Oke, terima kasih MC, Abang ni MJ. Ini dulu orang hebat yang saya cukup hormati. Mula-mula saya pergi center dulu. Orang yang saya respect adalah Abang Nik lah, sebab masa dia present memang cantik punya lah, kan? Yeah, amazing. Saya cukup respect dulu, kan? Jadi saya juga banyak belajar daripada Abang Nik dan juga lain-lain leader daripada Trust Network. Okay, Uncle Saleh apa semua. Jadi bermulanya saya di Trust Network dekat center lama itu sampailah sekarang, Alhamdulillah. Okey, apapun terima kasih bagi ruang kepada saya pada malam ini untuk berkongsi dengan kawan-kawan yang ada semua. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Nama saya Muhammad Zainuri bin Cikpan. Business partner saya Wan Nor Izwani. Saya ditaja oleh founder Sapphire Aida dan Isma, dipimpin oleh Diamond Alif Lidia Alif Mozai dan Lidia Wati, dan juga dipantau dengan penuh kasih sayang oleh EDC Haji Saleh dan juga Hajah Zainab. Terima kasih, satu tepukan kepada mereka. Jadi saya pun nak ucap terima kasih juga pada EDC kerana bagi ruang kat saya walaupun sekejap untuk saya cerita tentang Nutrilite yang saya gunalah. Yeah. Okey, kan? Yeah. Jadi sebelum itu saya share screen dulu sekejap, eh. Lama sikit pun tak apa. Jangan sekejap sangat. Apa dia? Lama sikit pun tak apa. Lama sikit pun tak apa. Ha. Sekejap. Okey, nampak skrin saya, eh? Nampak. Okey, terima kasih. Okey, apapun malam ini saya nak share tentang Nutrilite for immune suppressive system, okey? Maksudnya dengan Nutrilite kita dapat tingkatkan kita punya imunisasi sistem. Jadi Nutrilite ini sangat penting ataupun suplemen ini sangat penting dalam kehidupan kita seharian, sebab kita sekarang dengan keadaan pemakanan, dengan keadaan persekitaran, kan, udara yang tak bersih, dengan keadaan kita yang selalu stres, itu benda-benda yang menyebabkan kita rasa makin lama makin lemah. Bila kita berada dalam situasi tersebut, secara tak langsung imunisasi badan kita pun semakin lemah. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita kena cari apa produk ataupun apa benda suplemen ataupun pemakanan yang boleh meningkatkan kita punya imunisasi badan. Terutamanya pada musim-musim COVID-19 ini menuntut kita untuk memperkuatkan sistem pertahanan badan kita. Kementerian Kesihatan sedang duk urah-warkan tingkatkan sistem imunisasi badan kita. Tingkatkan imunisasi badan kita. Ikut SOP, pakai topeng, ambil Bio-C dan sebagainya. Jadi imunisasi sistem ini sangat penting untuk kita prevent sebelum berlaku apa-apa jangkitan virus, bakteria dan sebagainya. Sekurang-kurangnya kita sistem pertahanan badan kita kuat. Okay, so kita tengok kenapa, why kita ni sistem imunisasi kita menjadi semakin lemah. Pertama sekali, kan, biasa tak kita kadang tidur lewat-lewat malam, kadang kerja malam lebih, kan, kadang ada pukul 12 tak tidur lagi. Inilah benda-benda yang akan antara punca imunisasi kita menjadi lemah. Kedua, kita kurang bersenam. Sekarang ni orang semua sibuk bekerja. Walaupun dekat rumah, work from home sekarang, tetapi macam saya work from home pun kadang tak bergerak daripada kursi ni. Daripada masuk office hour pukul 8 sampai pukul 6. And rehat sekejap, solat, itu saja. Kan kita menyebabkan kurangnya exercise yang menyebabkan kita imunisasi kita semakin lemah. Dan yang paling saya nak tekan adalah kurangnya nutrisi. Pemakanan kita seharian sekarang ni banyak yang fast food, banyak yang nak segera saja, dan banyak pemakanan dekat luar sana yang dicampur dengan bahan-bahan pewarna, perasa dan sebagainya.
Ini yang menyebabkan sistem imunisasi kita menjadi semakin lemah. Okey? Dan banyaknya kes-kes pencemaran udara, pencemaran dalam rumah, luar rumah dan di mana-mana sahaja. Dalam kereta pun masalah pencemaran gitu kan. Ada pencemaran udara, ada pencemaran angin, ada pencemaran asap kereta dan yang paling kita takut sekarang adalah pencemaran merebaknya virus COVID-19 melalui airborne. Ha, ini yang kita nak kena jaga-jaga. Okay? Sebab airborne ini dia bergerak, kita tak tahu. Ha, kalau kita lemah, kebetulan itu virus merebak dan kena dekat kita, wallahualam, kita minta jauhlah. Jadi yang paling orang selalu tak perasan berkenaan dengan berlakunya tekanan kerja. Banyak sangat stres. Ha, tapi orang rumah, kat rumah pun stres juga. Kan? Dia tengok suri rumah, walaupun dia tak bekerja, tapi dia stres juga. Stres dengan anak-anaknya, stres dengan pakaian tak basuhnya, dengan baju tak lipatnya, kan? Stres juga. Ha, yang kerja pula stres dengan bosnya, stres yang kerja tak siap. Dan inilah elemen perkara-perkara yang menyebabkan kita menjadi semakin lemah imunisasi. Sebab apa? Sebab gaya hidup kita dah semakin berubah. Okay, next. Kita tengok juga berkenaan dengan tanda-tanda yang menyebabkan kita menjadi semakin lemah imunisasi badan. Kalau anda ada 6 tanda-tanda ini, maknanya anda perlu ambil tindakan. Pertama, anda selalu sesema. Bangun pagi, sesema, bersin, berhidung. Kan? Cuba komen dekat chat tu, dekat chat tu. Ada tak pernah anda sesema selama-selama ini? Kalau anda pernah sesema, maknanya imunisasi badan anda semakin lemah. Cuba komen. Kod ada yang tak sesema? Ada kan? Takkan tak ada. Kemudian anda juga pernah batuk. Batuk yang keberterusan, kalau basuh setakat. Ha, itu batuk orang nak kaya tu. Ubat yang nak dapat duit banyak. Macam EDC tu kan? Ha, bulan 9 ni dah dapat duit lebih. Takkan tunggu ni. Batuk dia lain sikit. Ha, tapi kalau batuk berterusan, batuk tak berhenti, maknanya imunisasi badan anda makin lemah. Okay. Kemudian anda ada flu tak berhenti kan, semua yang teruk. Okay. Lepas tu anda susah bernafas, hidung bersumbat, radang badan kan, ada radang kat badan macam-macam lah kan. Kemudian anda rasa letih, cepat letih, duduk saja pun letih. Ada juga orang macam tu. Ada orang kalau letih bila dia kerja banyak kan, naik tangga, turun tangga, itu letih. Tapi ada orang duduk saja-saja pun letih. Itu masalah sistem imunisasi kita semakin lemah. Cuba anda komen dekat situ. Ada tak sistem ini dekat kita? Kalau sistem ini ada, cara tak sedar anda punya sistem imunisasi semakin lemah. Jadi anda perlu mengambil tindakan. Apa caranya? Anda kena bina sistem imunisasi ini. Ada 4 perkara yang menyebabkan anda boleh meningkatkan sistem imunisasi. Pertama sekali, of course lah, kena tidur yang cukup lah kan. Tu kalau yang ada isteri tu, tidurlah sebelah cepat-cepat kan. Ya, tidur awal sikit kan, lambat kan. Jadi tidur kena cukup. Jumlah jam dia kena ikut. Janganlah pukul 3 pagi belum tidur kan. Kena tidur awal. Okey, kemudian yang kedua. Yang kedua, sistem pemakanan kita. Makan kita, makan kena makan makanan yang berkhasiat. Makanan yang seimbang. Ya, yang seimbang. Adanya macam-macam sayur, buah-buahan, sayur-sayur berwarna hijau dan sebagainya. Kemudian kita juga kena bersenam. Kena bersenam walaupun 5 minit satu hari. Okey, kalau ikut pakar dari segi kesihatan ni, dia kena ada senaman setiap hari walaupun 5 minit. Sekejap pun cukuplah. Okey, tak semestinya bersenam angkat kaki tangan. Tak. Anda mengemas rumah pun dah kira bersenam kan. Anda pergi apa nama ni, layan pokok-pokok bunga bagi berpeluh sikit pun dah kira okey. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meningkatkan sistem imunisasi kita secara terlanjur, kena kita menimbangkan tekanan. Kurangkan tekanan. Jangan asyik nak bergaduh dengan isteri kita je kan. Kuranganlah bergaduh kan. Biasalah orang perempuan kan. Dia mulut je popet-popet. Tapi macam pengalaman je.
Bukan pengalaman biasa. Jadi ada empat asas ini. Saya malam ini ni nak tekan ke kepada ni makanan yang berkhasiat ini, materialisasi ini. Jadi lagi empat perkara tu, tiga perkara lain kita bincang lain kali. Pertama sekali, macam ni saya pun nak letak disclaimer sikit lah sebelum kita start eh. Cara untuk dapatkan makanan berkhasiat ini untuk tingkatkan imunisasi badan kita, kita kena ada suplemen as a dietary kita kan. Kena ada sebab pemakanan kita sekarang kadang-kadang ada yang kurang berkhasiat. Ada yang tak cukup nutrisi. Jadi terutamanya makanan yang kurang vitamin, zat galian dan sebagainya. Dan yang saya nak cakap juga kat sini, tidak menggambarkan suplemen ini boleh menggantikan semua jenis makanan diet yang ada. Tak boleh ya? Jangan ingat makan suplemen saja dah tak payah makan nasi. Ataupun jangan ingat makan suplemen saja dah tak payah ambil buah ke apa. Sebab itu dia tak boleh, kadang-kadang yang natural tu tak boleh nak replace dengan suplemen yang ada. Eh? Jangan macam tu lah. Jangan ingat lepas ni Zainuri bagi tahu dah tak payah dah makan benda-benda lain, ambil suplemen je dah cukup. Jangan. Okey. Kemudian suplemen ini juga tidak boleh menggantikan ubat-ubat yang telah dipreskripsikan oleh doktor. Kan? Itu disclaimer yang kita letak. So, jangan claim kita punya suplemen ini boleh replace ubat-ubat yang disebutkan oleh doktor untuk orang-orang yang mempunyai penyakit-penyakit tentulah. Okey. Next, kemudian kita ada apa ni, nukleolide yang boleh kita prevent imunisasi. Kita nak tingkatkan. Yang ni yang MW perkenalkan bulan lepas, protect kau-kau ini. Strengthkan kita punya body defense daripada dalam. Okey. Dan selain daripada yang saya cerita tadi, pemakanan tadi, MW dah sediakan. Kita ada tiga jenis suplemen yang boleh meningkatkan imunisasi badan. Yang pertama adalah Bio-C. Yang kedua adalah beverage botanica ni, turmeric ini. Dan yang ketiga adalah protein. Okey, pertama sekali Bio-C. Bio-C kita ada botol besar dan juga botol kecil lah. Boleh pilih yang mana satu yang anda nak. Cuba anda komen sikit dekat chat tu kan. Nampak diam je tu. Cuba tulis sikit. Exercise tu, tulis jari-jari tu exercise. Eh? Exercise. Cuba tulis dah. Siapa pernah makan Bio-C ni? Kan? Kalau tak pernah makan lagi, cuba angkat tangan. Senang kita apa ni, minta apa ni, Abang Nik cari. Beli kan? Tu dia. Okay, vitamin C ni kenapa? Apa penting? Apa itu vitamin C? Vitamin C yang kita punya ni terdiri pada vitamin C ni ada acid ascorbic. Ya, ini yang penting. Dia larut air sebab vitamin C ni tidak apa nama di manusia tak boleh nak sintesiskan sendiri. Kita tak boleh nak create vitamin C dalam badan kita. Jadi kita perlu ambil daripada sistem diet kita. Terutama sekali kalau orang kita tahu vitamin C ni hanya banyak dalam buah-buahan. Kan? Dalam buah limaunya, berinya, macam-macam. Tapi sanggupkah kita makan buah limau sampai 8 biji sekali ambil untuk dapatkan vitamin C yang mencukupi untuk badan kita, okey? Jadi daripada diet tu tadi, pemakanan kita, buah-buahan dan sebagainya, kita perlu ada dapat vitamin C. Okey. Dan fungsi asas vitamin C ini yang penting. Kenapa kita perlu ambil vitamin C? Sebab kita nak menggalakkan sistem imunisasi kita untuk bagi dia kuat, kan? Sebab salah satu fungsi vitamin C yang utama adalah antioksidan, kan? Dia boleh menyahkan apa ni, chemical apa, sorry, dia panggil apa, anasir-anasir berat dalam badan kita. Okey. So kemudian dia membantu menyerap zat besi melalui vitamin C ini, dan yang ini orang perempuan suka, kan? Dia dapat mengekalkan kulit. Tengok kulit saya tak? Nampak tak? Umur dah 60 saya ni. 60 tapi masih licin sebab ambil vitamin C. Kalau anda nampak kulit-kulit muka yang tegang-tegang macam ni, macam tengok Abang Salih. Masih cun lagi. Tengok Abang Nik sama. Okey, siapa yang pernah nak tengok kulit dia tegang, sila ambil vitamin C. Okey, next. 5 sebab vitamin C, Bio-C kita terbaik.
pertama sekali sebab apa? Kita ada teknologi untuk pembebasan lanjutan, extend apa ni, release dia punya. Satu tablet itu 8 jam dia boleh bertahan. Maksudnya dia boleh release sedikit demi sedikit dia punya vitamin C mengikut keperluan badan kita. Eh? Sebab kalau vitamin C brand kat luar, dia bila kita consume saja dia terus release semua. Kalau you ambil yang 1000 mg, dia release semua 1000 mg. Sedangkan badan kita tak perlu sampai 1000 mg dalam satu hari. Kan? Bawah pada 400 mg sudah mencukupi. Jadi kita punya vitamin C, dia release berperingkat-peringkat mengikut keperluan badan kita. Satu, tak membazir. Okey, kedua, daripada dairy acerola. Dan dairy acerola ini memang dah mempunyai kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Terutama sekali ceri yang berwarna hijau. Kemudian vitamin C kita 500 gram kandungannya dalam satu tablet. Dah cukup untuk kita lah satu hari. Eh. Kemudian satu hari. Kemudian yang paling orang suka sebab dia letak di iklan. Letak cucuk. Tak sempat nak baca apa. Nak kira satu dosis tu pun. Ada bismillah pun perlu masuk. Senang masuk kan. Dan yang paling penting vitamin C kita merangsai ke imunisasi badan kita. Ini yang kita nak. Imunisasi badan kita semakin berkurang disebabkan sebab-sebab tadi lah. Okay. Next. Manfaat dia. Dia untuk mengukuhkan sistem pertahanan leg. Membantu biosynthesis collagen. Dalam badan kita ada collagen untuk kita awet kita lah collagen ni kan. Dia membantu biosynthesis melalui vitamin C. Dan juga dia menentang kerosakan sel dalam badan daripada radikal bebas. Ini yang saya nak cakap tadi lah. Dia nyahkan radikal bebas dalam badan kita. Ini vitamin C yang kedua. Okay. Kemudian siapakah yang perlu vitamin C ni? Kan? Kalau anda tengok sebenarnya semua orang perlu vitamin C. Dan bila kita cakap vitamin C semua orang perlu, maknanya prospek kita cukup besar. Kan? Pertama sekali, kalau kita dapat kawan-kawan ataupun sahabat-sahabat kita ataupun saudara mara kita yang memang tak suka, kan? Makan buah pun tak nak, sayur pun tak nak, apa semua. Anda patutlah dia sebab confirm dia tak cukup nutrisi apabila dia tak ambil buah dan vitamin, buah dan juga sayur-sayuran. Bagilah vitamin C untuk dia cukupkan dia punya nutrition dia. Kemudian apa-apa orang yang suka sibuk bekerja berpagi ke sana ke sini, orang yang suka gaya, orang yang ada gaya hidup membitakanan hidup apa gaya hidup sibuk kerja sana sini tak berhenti kan. Dan orang yang memerlukan sokongan imunisasi. Kan? Dan orang yang suka kulit dia cantik, sihat. Orang-orang inilah yang memerlukan vitamin C. Jadi, anda attacklah orang-orang ini untuk share dengan dia orang. Perlunya dia ambil IOC. Okay? Next. Yang kedua, Botanica. Nutrilite Botanica Beverage Mix with licorice and turmeric. Allah, berbelit lidah saya nak sebut nama barang ni satunya. Kan? Aduh, tapi yang penting dia salah satu barang yang untuk meningkatkan sistem imunisasi dan juga saluran pernafasan kita. Yang ini penting. Musim-musim orang semput apa semua, kan? Saluran pernafasan tersumbat, kan? Imunisasi rendah, inilah penting. Apa? Ini kita dah tahu sekarang coronavirus berlaku dah ada dalam fasa-fasa yang kata pandemik yang kita sentiasa akan berhadapan dengan COVID-19 dan menyebabkan kita berlakunya radang paru-paru, radang macam-macam. Ia mengubah sistem imunisasi kita dan mengacau kita punya sistem pernafasan dan juga imunisasi. Jadi coronavirus ini menyebabkan seseorang itu dia punya sistem pertahanan badan dia mungkin lemah. Jadi tengok kita punya kes. Ini yang saya ambil yang semalam punya kes kan. Kes kita dah meningkat juga ni. 20,000 kan. 20,000 semalam. Jadi diorang ini maknanya kita ada 20,000 orang yang imunisasi di badan dia rendah. Ini setiap hari ni 20,000. So kita punya total dah 1 juta lebih orang.
yang terkena jangkitan COVID-19. Jadi kita harap kita yang ada ini dapat consume benda-benda ini untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita dengan harapan moga-moga Allah jauhkan kita daripada jangkitan COVID-19. Amin. Kita dan keluarga kita lah. Okey. Dan inilah perkara yang penting. Sebab Botanica Amway perkenalkan produk baru ini untuk mengatasi masalah tiga perkara. As, airways dia panggil eh. Iaitu bernafas melalui saluran udara kita. Okay? Untuk kuatkan sistem imunisasi badan kita dengan kombinasi tiga produk ini. Jadi dengan Botanica ini kita sebenarnya untuk melindungi kesihatan badan kita. Pertama sekali melalui anti-inflammatory punya sistem. Yang kedua, kita meningkat imunisasi badan kita. Dan ketiga, respiratory health. Tiga perkara ini penting sekarang untuk memastikan kita punya sistem imunisasi badan kita semakin kuat daripada serangan virus. Kemudian, ada tiga bahan yang ada dalam apa nama ni Botanica beverage kita ini. Pertama sekali, adanya ekstrak kunyit. Dan komponen kurkumin itu penting untuk anti-inflammatory. Yang kedua, kita ada untuk meningkatkan imunisasi, kita adanya Asolora cherry tadilah daripada vitamin C kita itu. Tapi dalam ini kandungan dia hanya 100 mg saja. Sudah cukup untuk kita dalam satu sachet itu. Kemudian respiratory health ni untuk kesihatan pernafasan, kita ada ekstrak licorice daripada acid gastric. Okey. Dan tiga kombinasi ini sangat penting untuk kita punya sistem imunisasi badan kita. Okey. Dan siapa yang perlu benda-benda ni? Orang yang macam mana? Pertama sekali, orang yang mudah jatuh sakit. Siapa-siapa sahaja yang memang dia jatuh ke sakit, pernafasan dia lemah, selalu letih, sering berjaga malam, macam Benik tu dia kerja kuat pagi malam, ambil nikah ni. Dan orang orang dewasa yang selalu sibuk bekerja, dan juga orang yang ingin mementingkan kesihatan. Dan orang-orang inilah yang memerlukan Botanica beverage kita. Jadi di enam orang ini kita dah, kalau kawan-kawan kita ada boleh share dengan dia orang. Cuba check dekat kat situ. Ada tak kawan-kawan kita yang mengalami ada masalah ini ni? Sakit, pasan yang lemah kan. Kalau ada, anda cuba share dengan dia orang. Jangan bagi dia orang menghadapi masalah kesihatan yang kurang selesa. Kita selesaikan masalah dia orang. Okey. Langkah pencegahan. Disclaimer saya. Pertama sekali, Botanica ni adalah herba tradisional. Jadi kalau ada orang yang rentan kepada bahan-bahan tradisional, dia tak digalakkan untuk ambil lah. Yang kedua, dia ada asid gastrik tu menyebabkan orang-orang yang ada kes hipertensi dan juga hypokalemia, kalau boleh dapatkan nasihat pakar terlebih dahulu lah. Okay. Faham eh? Ambil nasihat pakar dulu. Kalau doktor dia kata okay, boleh. Tunjuk dia punya ni Botanica, dia kata racun, boleh ambil lah. Kalau dia kata tak boleh, elok janganlah. Dan yang paling saya rasa macam sedih, apa sedih? Kalau anda suka pakai baju warna putih, pastikan anda berhati-hati menggunakan Botanica sebab dia ada kunyit kat dalam tu warna kuning. Nanti letak dekat baju kan, susah nak cuci, mau stres. Okay? Dan yang keempat adalah untuk kanak-kanak 3 tahun ke bawah ataupun wanita yang hamil dan menyusu tidak digalakkan dan tidak sesuai lah. Okay? 3 tahun ke atas baru boleh. Eh? Okay. Jadi 3 perkara ni anda kena jagalah. Okay, next adalah protein. Kita ada protein yang di daripada alam ataupun maksudnya daripada organik punya sumber. Dan protein ini penting untuk kita ambil sebagai kita punya untuk meningkatkan kita punya ketahanan badan dan juga kekuatan dalam. Dan juga merepairkan kita punya sel-sel. Okey? Protein kita adalah jenama nombor 1 di dunia dari segi jualan. Okey? Dalam protein kita ada 3 bahan utama, iaitu soya, gandum dan juga kacang.
Dalam protein ini perlunya ada sebab dia mempunyai 9 asid amino yang perlu oleh badan kita dan penting untuk kita punya badan. Yang paling kita nak protein kita ni sebenarnya tak ada kolesterol. Yang itu penting. Orang yang pentingkan diet, tak turun berat badan dan juga nak pentingkan dia punya kolesterol itu ada ini, elok ambil protein kita sebab kita punya zero kolesterol dan rendah lemak. Bebas laktosa untuk pemudah penghadaman. Nah, ini penting. Okey, penting. Protein kita ini penting. Okey, dan protein ini penting itu siapa? Untuk menjadikan sel-sel dalam badan kita menjadi lebih kuat. Kalau kanda sel-sel kita tak kuat, sistem imunisasi kita pun akan jadi lemah. Jadi inilah makanan dia. Jadi kita kena ambil protein untuk baiki sel-sel kita yang telah lama dan juga sel kita yang telah mati. Dia baiki daripada dalam. Dan bila sel baru tumbuh, secara tak langsung imunisasi badan kita semakin kuat. Dan untuk pembesaran dan pembiakan tisu. Itu yang ditulis kat dalam ni. Jadi ini penting. Sebab dengan protein ini memberi kita kekal bertenaga, membina otot-otot tanpa lemak apabila kita semakin berumur. Masa muda ni mungkin okey lagi. Tapi kalau dah umur macam saya ni kan. Macam kakak Saleh memang protein dia tak tinggal. Lepas tu saya tengok dia semakin lama. Okey. Jadi anda kena ambil ni Nutrilite ini, protein ini. Okey, pengambilan protein yang rendah menyebabkan kita semakin lemah, tenaga semakin tak ada. Itu yang mau kata kurang stamina tu sebab protein kuranglah kan. Lepas tu kalau tengok orang tu tak apa ni kurus, lepas tu kurang apa ni, tak ada zat apa semua, kan. Otot dia macam tak kuat je, itu kurang protein lah. Dan yang paling kritikal adalah sel yang ada dalam badan kita semakin lemah. Maksudnya imunisasi badan kita semakin lemah. Ini yang kita nak repair melalui protein yang ada ini. Okay, next. Kenapa perlu protein ni? Sebab ada lebih kurang 7 perkara yang perlunya protein. Pertama, sebab rambut kita nak melalui protein ini, rambut kita akan lebih sihat, lebih baik dan ada masalah rambut gugur ke apa semua, elok ambil protein. Kemudian nak bina otot kan, nak bagi otot kita kuat sikit, kalau tak lembik je, dan nak bagi kulit kita sikit, kulit sel-sel kita, kulit dia mati, ditukar yang baru, kuku yang cantik, kuku yang berkilat cantik, untuk hormon, untuk sel darah merah dan ada kaitannya dengan sel darah putih untuk sistem imunisasi badan. Jadi seluruh anggota badan kita memerlukan protein. Kalau mana-mana, cuba komen siapa yang tak pernah ambil protein. Rugi tau. Kan, sebab dengan satu protein, semua sel-sel anggota badan memerlukan protein. Okey, kalau tak ambil lagi, esok order. Kan? Kalau tak nak order, pergi rumah Uncle Saleh, bawa duit, bayar dekat Uncle Saleh. Dia dah ada stok. Datang. Tak ada. Ada. Ada kan? Okey, protein. Ini yang sistem imunisasi. Saya ambil part sistem imunisasi tadi. Dengan protein itu, dia ada dekat dalam sel darah putih itu, leukosit. Dan leukosit itu adalah penting untuk pembiakan dia punya sel. Dan yang paling utama dengan adanya sel darah putih ini, dengan bantuan bakteria itu, menyebabkan imunisasi kita semakin kuat. Melalui protein tadi. Protein tu yang akan membina sel itu. Dan dengan protein yang bagus ini, imunisasi kita semakin kuat, sel darah putih kita semakin hebat, boleh melawan jangkitan penyakit kan. Dan sebagai antibody untuk melawan usus-usus asim, radikal bebas yang masuk dalam badan kita. Ini yang menyebabkan perlunya protein kita ambil. Okey. Kemudian setiap orang memerlukan kadar protein yang berbeza. Jangan pula anak kita pergi basah 3 scoop sama dengan macam yang apa nama ni yang anak remaja kita boleh. Okay. Scoop yang anak kita yang kecil tu scoop kecil saja. Anak perempuan scoop besar sikit, lelaki remaja 2 scoop sebab dia tenaga banyak pakai. Dia aktif, selalu main bola kan.
Dan untuk ibunya pula, satu skop pun dah cukup. Dengan bapaknya pun taklah banyak sangat pakai yang skop biasalah yang MB bagi kan. Tapi macam yang Uncle Saleh, dia biasa ambil 3 skop. Dengan sebab dia dah semakin berumur. Semakin berumur dan memerlukan sistem imunisasi yang lebih. Kan? Sorry, sini 2 2 bukan 3 3 tu saya saja cakap je, okey. Tapi yang penting anda kena tahu nak ambil protein setiap umur, setiap peringkat berbeza Okey, next kita nak cerita kat sini, kalau anda grab 3-3 barang ini, macam dapat untung, dapat lagi sihat, imunisasi kuat apa semua kan. Nah, ambil berapa untung? Untung runcit saja pun dah dekat RM78. Lepas tu dapat lagi atas nama APC 10% dah 100% bonus kau. Banyak tu. Kan? Ini memang cukup hebat. Kalau beli bulan lepas promosi 50% licorice. Apa beverage tu. Bulan ni tak ada Tak ada promosi. Tapi ada promosi yang lain. Cuma saya nak cerita dekat anda, belilah set ini. Penting. 3 bahan ini membantu anda meningkatkan sistem imunisasi badan, dan sebab kita tak nak berlaku apa-apa musibah, sebelum berlaku lebih baik kita prevent. Yang penting kita bina sel kita, kita bina sistem imunisasi badan kita, membolehkan kita sihat kan. Jadi kita ikut saranan Kementerian Kesihatan, kita kena bina sistem imunisasi sehinggalah kita menjadi lebih sihat. Okey. Jadi saya rasa itu saja perkongsian saya pada malam ini. Jangan lupa tingkatkan imunisasi badan anda dengan Nutrilite. Sekian, terima kasih. Jumpa anda di Puncak Kejayaan. Assalamualaikum. Yang lemah daripada saya, yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.